Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anda adalah seorang pedagang, pasti Anda akan mencari keuntungan yang besar dengan usaha yang kecil. Atau Anda seorang pembisnis, juga pasti Anda berusaha bagaimana bisnis Anda akan bisa membesar dengan usaha-usaha yang sedikit. Bagaimana caranya? Berusaha, berilmu, mendapatkan bagaimana teori-teori untuk melakukan usaha-usaha tersebut mendapatkan berlipat ganda. Kalau seandainya kehidupan dunia kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, dalam kehidupan dunia kita adalah mencari akhirat, mencari pahala agar kita bisa masuk ke dalam surga. Karena sebenarnya manusia hidup di dunia ini adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah syara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli orang-orang mukmin dirinya agar dia mendapatkan surga. Maka seorang yang ingin masuk surga, dia berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita kerjakan, dia memiliki, ada yang lebih utama, ada yang lebih jauh lebih utama. Inilah yang dinamakan oleh ulama tafadhulul a'mal, tingkatan-tingkatan amal. Amalan-amalan itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda disebabkan perbedaan tempat, perbedaan zaman, waktu, dan perbedaan tingkat berat atau ringannya dari amalan itu, atau kondisi gitu juga. Sebagai contoh, bahwa amalan kita seperti sholat, sholat yang kita kerjakan pada satu tempat berbeda nilainya dengan sholat yang kita kerjakan pada tempat yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatun fi masjid hadza khairu min alfi sholatin fi ma siwah illa masjidil haram." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat dari selainnya kecuali di Masjidil Haram." Ini menunjukkan bahwa sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dari sholat di masjid-masjid yang lain. Adapun di Masjidil Haram, yang mana kita berada di depannya, ya ini 100 ribu kali pahala dalam sholat di masjid-masjid yang lain. Ini adalah menunjukkan bahwa keutamaan yang berhubungan dengan tempat, keutamaan yang berhubungan dengan waktu. Kita melihat dalam hadis dikeluarkan Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha khairun aw afdal min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh kita kerjakan di dalamnya lebih baik dan lebih afdal daripada hari-hari 10 hari Zulhijjah. Begitu juga amalan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha di mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ijtahada ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau meningkatkan amalan apa yang tidak beliau tingkatkan di selainnya. Keutamaan amalan disebabkan oleh tempat, disebabkan oleh waktu. Begitu juga berbeda satu kondisi dan kondisi yang lain. Seperti bersedekah, keutamaan bersedekah dalam kondisi kita membutuhkan, dalam kondisi kita sangat memerlukan, pada saat itu kita berinfak, kita bersedekah, nilainya jauh lebih besar ketimbang kita sedang kaya, tidak membutuhkan keuangan, kita berinfak, ya, nilai kita membutuhkan lebih tinggi ketimbang daripada kondisi kita tidak membutuhkan. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan
yang mana usaha kita itu adalah usaha yang sangat berat, mengeluarkan juhud, mengeluarkan usaha yang keras, nilainya semakin tinggi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ajruki biqadri masyakkatuki, pahalamu yang akan kamu dapatkan sesuai dengan kadar kesulitan yang anda fikul. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia untuk mengumpulkan pahala akhirat kita agar kita menuju surga. Maka dengan demikian, hendaklah kita menjadi orang yang cerdas, memilih amalan-amalan yang mendapatkan pahala yang banyak dengan usaha yang sedikit. Tentu kuncinya adalah kita harus berilmu. Sebagaimana anda ketika ingin berusaha sekuat tenaga, anda akan mengikuti diklat pelatihan-pelatihan supaya anda bisa mendapatkan nilai-nilai, anda mendapatkan cara-cara untuk berbisnis, untuk berdagang supaya keuntungan lebih besar. Begitu juga selama kita hidup di dunia, dunia adalah darul amal la hisab, dunia adalah kampung kita beramal dan tidak ada perhitungan, dan akhirat adalah darul hisab walal amal, akhirat adalah kampung perhitungan dan tidak ada amal. Maka oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, mari kita perbanyak amalan kita. Kunci untuk bisa memperbanyak amalan kita adalah kita harus berilmu, mempelajari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah trik-trik yang harus kita lakukan dalam beramal soleh. Mudah-mudahan ceramah pendek ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.